Halo semua, kenalkan nama gue Yas. Video kali ini gue akan ngecat MRT. Maksud gue miniatur MRT buatan gue, part 2 nih. Oke, ini sengaja gue kasih solasi hitam biar apa namanya, biar rapi gitu, biar gak keluar garis. Oke, sebelum dimulai jangan lupa like, subscribe, dan komen. Gak juga gak apa-apa, gue gak maksa. Dan mulai videonya. Oke, sekarang gue cabut solasinya. Nah, jangan cabut hujan. Nah, lanjut. Udah, nanti gimana lagi? Ya. Halo, pakai catatan lu ban anjing. Ini catatan lu punya nyokap gue. Ini nih. Catatannya. Oke, mantap. Aku mesti gue gak ada kuku, makanya pakai ini. Gak ada keras banget. Ya. Hahaha, ini lotok. Oke. Sip. Tapi kan tinggal rentemnya lagi. Dan ke papanya tinggal gue cek ulang lagi. Oh, cek-ceknya ini karena ngelotok ini. Nah, bentuk listriknya dulu sebentar. Thank you.
Tuh, ngotot lagi. Noh. Tapi sih rapi. Ini keterlaluan nih. Aduh. Rapi-rapi tapi gini nih. Ini warna hitam gini bukan warna cat yang nembus, ini emang warna dari busa artinya aja nih warna hitam. Soalnya gue pakai busa ti warna hitam. Tuh. Oke, ini udah selesai. Lihat. Dia yang nong gompal loh. Kayak giliran yang ini. Yang ini ya sama aja. Cuma kalau ini nih, lebih menyatu. Tapi rapi, lihat aja loh. Gue lupa ini, harusnya gue pakai garis atau nggak apa gitu. Ya malu mas, ini baru pertama kali gue ngecat pakai gini gue. Ya. Kali gue pake ini aja apa namanya. Ya. Ini. Oke. Dan ini temennya rapi, tapi ini ngeglotok loh. Maklum sih, kuat banget gila. Tuh, muka MRT-nya ini masih polos dan belum ada delivery-nya lagi. Baru segini dong nih, warna hitam. Oke, nanti kita lanjut lagi di part 3-nya. Dah, terima kasih udah menonton. Bye-bye.